para pengungsi yang berjumlahnya kurang lebih 300 jiwa ini kita pindahkan ke SMP 2 Pronojiwo. Di sana di kelas-kelas lebih layak untuk ditempati dan tertutup daripada di masjid ini yang masih terbuka. Kemarin untuk darurat sementara saja di sini dan mungkin jumlahnya juga banyak dan tidak overload sehingga kita harus dicarikan tempat yang lebih layak karena memang erupsinya juga masih belum berhenti.